Pemirsa, sejumlah pedagang minyak goreng di pasar tradisional Angso 2 Jambi mengaku sejak sebulan terakhir sulit mendapatkan stok minyak kita. Selain langka, harga minyak kita di tingkat pedagang kini juga naik dari harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter. Pedagang minyak goreng di pasar tradisional Angso 2 mengaku saat ini harga minyak kita dijual dengan harga Rp15.000 per liter, atau lebih mahal Rp1.000 dari harga eceran tertinggi pemerintah. Pedagang terpaksa menaikkan harga jual karena harga minyak kita di tingkat agen juga ikut melambung. Selain harga modal yang naik, untuk bisa mendapatkan stok minyak kita, pedagang diharuskan membeli barang lain oleh agen terlebih dahulu. Dan jumlah pembelian minyak kita oleh pedagang juga dibatasi oleh pihak distributor. Menurut pedagang, meski naik dari harga HET, minyak kita masih banyak diincar warga karena lebih murah dari minyak goreng kemasan lainnya. Minyak yang lain banyaklah, minyak curah kan. Cuman minyak kemasan minyak kita tuh belinya dikurangin. Maksudnya enggak boleh banyak. Cuman satu minggu tuh cuma dapat 2 dus. Kalau 2 dus isi berapa itu, Pak? 2 dus isi, dia 1 dus isi 12. 12 liter, Pak ya. Kadang kami jual belum sampai sudah habis, belum sampai seminggu ya. Minyak kita ini maunya jangan langka, jangan mahal. Kasihan orang yang pembelinya, kami juga kasihan pedagangnya. Nah, jual mahal kami orang tidak mau. Kami juga dapatnya susah. Langka lagi. Sekarang berapa dijual di kita, Bu? Kami ngecernya 15 satu liter. Pedagang minyak goreng berharap ketersediaan minyak kita di pasar tradisional dapat kembali normal, mengingat permintaan minyak goreng bakal mengalami peningkatan, terutama jelang bulan suci Ramadan tahun ini. Heru Syaputra, CTV, melaporkan.